Indonesian escorting ambulance ialah salah satu dari komunitas yang tidak dibayar yang dapat memberikan bantuannya dalam mengawal ambulans. bisa berjalan dengan lancar tanpa uh, dihambat oleh uh, kebacetan karena kalau di Eropa biasanya kesadaran masyarakatnya sudah tinggi dan Indonesia harusnya bisa mencontoh hal tersebut jadi tidak perlu lagi ada pengawalan seperti itu